Ya, hari ini kami meninjau ke Samatur kebetulan dengan Pak Menteri Kesehatan. Kemarin kami sudah ke Bia Cukai, itu juga banyak pihak swasta yang memasukkan gas, tapi ternyata kebutuhan gas baik di Jakarta maupun di daerah-daerah terutama masih kurang. Nah, oleh karena itu produsen utama yang ada di sini kami coba lakukan peninjauan, ternyata hasil produksi di sini sudah sesuai dengan kapasitas, malah sebagian besar ditujukan kepada medis, untuk medis dan dunia kesehatan. Dan memang ternyata hasil diskusi kami dengan Pak Menteri tadi, sebanyak-banyaknya apapun kebutuhan oksigen yang harus kita penuhin, terutama kita harus mengedukasi masyarakat untuk menjaga prokes di daerah-daerah untuk menekan laju COVID, sehingga kebutuhan oksigen juga bisa tertanggulangi. Ketersediaan ada, tetapi memang kebutuhannya semakin naik ini. Ini coba tanya Pak Menkes Luar Jaya. Izin menambahkan, jadi sebelum lebaran kebutuhannya tuh 400 ton per hari. Sekarang naik jadi 2.200 ton per hari. Jadi gapnya kan tinggi sekali. Padahal oksigen ini itu diproduksinya nggak semuanya buat medis, hanya kecil. Yang besarnya buat industri. Jadi maksudnya Pak Dasko tadi, ini yang di industri mesti dikecilin, dipindahkan ke rumah sakit. Nah, Samator adalah produsen terbesar untuk yang di rumah sakit. Tapi buat yang industri ada yang lainnya seperti Linde, Air Liquide. Itu yang kita minta bantuan sama Pak Menperin untuk dibantu digeser ke rumah sakit.